Subhanallah, tuan-puan sekalian, ya, ustazah nak bacakan satu potong ayat Quran dalam surah Muhammad ayat 29 dan 30. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Am hasiban ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawul wallahu ya'lamu a'malakum. Surah Muhammad 29:30. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Ya, orang yang hati ada penyakit, tak terkecuali kita, ya. Ada penyakit hati tak, tuan-puan? Ada ke tak ada? Ada. Banyak sikit, wallahu a'lam. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Mengira Allah tidak akan menampakkan penyakit hati mereka. Ya, sebab kita katalah, tak apalah ustazah, busuk-busuk pun kat dalam. Ya, bukan orang tahu pun. Ya. Semua tu tak penting. Yang penting apa yang saya tunjuk kat luar, ya. Yang ini am hasibal ladzina fi qulubihim marad. Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit? Dengki, busuk hati, dendam, apa lagi? Sombong, riak. Apakah mereka menyangka Allah tidak akan menzahirkan, menampakkan kebusukan mereka? Dalam ayat ini difokuskan kepada penyakit dengki. Apakah orang-orang yang ada penyakit mengira Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan sekiranya kami kehendaki, walau nasya', kalau kami kehendaki, nescaya kami lihatkan mereka dengan segala kebusukan kepada kamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal orang yang hati busuk ini dengan tanda-tandanya, dan engkau akan kenal mereka daripada nada bicara mereka, dan Allah Maha mengetahui perbuatan mereka. Orang busuk hati ni, tuan-puan, Allah pamerkan busuk tu, Allah zahirkan busuk itu, Allah nampakkan busuk penyakit dalam hati daripada apa? Fi lahnil qaul, pada kata-kata mereka. Kat situ nanti akan nampak hati yang busuk. Kat situ akan nanti nampak sarat dengan kedengkian. Kat situ akan nampak dia riak, dia sum'ah, dia sombong. Fi lahnil qaul, pada kata-kata. Sebab itu tuan-puan, bercakap tentang akhlak mulia tidak boleh mengecualikan soal kata-kata yang baik. Ya, kalau tak, terkeluar tuan-tuan. Orang dengki, agak-agak nampak tak dengki kat kata-kata. Ya, pandailah anak dia, kak. Ni, Kak Timah bercakap dengan Kak Enak. Kak Timah kata dengan Kak Enak, ya Allah, anak Kak Esa tu pandailah. Ya, dua-dua masuk universiti. Dua-dua hafal Quran. Yelah, dua orang je pun. Cuba anaknya 10. Ya, seorang pusat seranti, dia tak sedap mulut dia cakap. Ya, tengok tuan-puan, kalau dia tak cakap, tak nampak tak busuk hati tu. Cuba dia angguk je kan, angguk. Nampak tak busuk? Tak busuk. Tapi bila dia bercakap, orang puji anak orang tu, kita sambutlah dengan kata-kata yang baik. Alhamdulillah, bertuah dia. Ya, mudah-mudahan bersyukur dia. Mudah-mudahan Allah pun mudahkan jugalah kita didik anak-anak kita. Kan nampak hati bersih. Tapi tengok tadi dia jawab macam mana. Iblisnya Kak Enak tu. Tengoklah menantu dia. Ya, imam kak kat masjid menantu dia. Alah, PM up je pun.
Ya, bukan imam-imam degree ke imam diploma? Saya buat menanya imam degree, imam diploma. Itu nampak tak betul sikit tu tuan-puan. Ya, entahlah kata-katanya sekolah sanawi je. Ya, tak masuk universiti, diploma tidak, degree pun tidak. Itu imam cak ayamnya tu. Tuan-puan nampak tak dengki dia? Nampak tak busuk hati dia? Nampak daripada mana? Filahnil qaul. Nampak? Tadi datang ramai-ramai kan kat Masjid Puncak Alam. Ya, kita pun duduk sebelah. Tengoklah. Ya, jiran kita yang memang pun 2 tahun tak pernah nampak kat masjid ni. Tiba-tiba nampak dia. Macam mana kita nak menyambut dia tuan-puan? Aik, mimpi apa datang masjid hari ni? Sedap mulut. Ya? Aik Kak Timah, mimpi apa datang masjid hari ni? Oh, kadang macam itulah gaya lahnil qaul. Agak-agak ni jenis apa manusia macam ni? Patut kita nampak 2 tahun tak nampak kelibat ni jiran kat masjid kita nampak kata-kata apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Jemput duduk depan. Jom kita duduk depan. Akak lah duduk depan, Kak. Tak apa. Akak biasa dah duduk depan. Tak apa, pergi duduk depan. Ya? Bertambah berkat duduk depan tu sekarang. Kan baik tuan-puan, mengalu-alu kan? Tak ada niat nak sindir-sindir. Betul kan? Subhanallah. Jangan jadi orang yang hati busuk. Kemudian terzahir kebusukan pada kata-kata kita. Subhanallah tuan-puan, ini realiti yang berlaku. Setuju atau tidak? Realiti yang berlaku. Ada orang lari daripada orang lain. Kenapa? Kerana takut kepada lidahnya. Takut, tak sanggup nak dengar. Sebab apa? Dia memang, memang pro sungguh. Memang pro sungguh bab leza-meleza. Kita tak sampai idea kita tu. Tak sampai idea. Ustazah pernah ada seorang mengadu dengan Ustazah. Dia kata, Ustazah, saya ada beberapa orang kawan. Tapi saya nampak seperti melebihkan kawan-kawan yang segelintir ini daripada beberapa orang yang lain. Ustazah kata, melebihkan macam mana? Yelah, kalau ajak makan pun ajak makan yang ni je. Kalau ajak jalan-jalan pun ajak yang ni je. Ada kawan-kawan yang lain, saya suruh diam-diam. Jangan cakap dengan yang dia ni, diam-diam. Kalau pergi mana-mana, beli hadiah untuk yang ni je. Yang itu pun kawan saya, tapi saya tak bagi hadiah. Ustazah kata, kenapa? Dia kata, bukannya tak nak Ustazah, tapi takut. Saya pernah bagi dia kain tudung. Ini cerita betul ya tuan-puan. Saya pernah bagi dia kain tudung hadiah. Masa tu lepas mesyuarat bagi. Jadi ramai orang. Ya, saya bagi orang lain pun sama je. Saya bagi kat kawan-kawan yang ni bagi. Kawan-kawan yang lain Ustazah semua menerima tudung tu. Terima kasih, Alhamdulillah dapat tudung baru. Ya, semua kata cantik. Tapi kena ke kawan saya yang seorang tu. Dia angkat-angkat ni tudung yang saya beli. Dia kata, apa ni, jarang ni nampak tengkuk ni tudung macam ni ni. Saya sampai malu Ustazah. Padahal kawan saya yang lain pun dapat tudung jarang juga. Pakailah tudung jarang tu dekat tempat yang sesuai. Contohnya kat mana? Dalam rumah. Kalau tak pun, tudung jarang tu di luar. Dalamnya pakai inner. Tapi bila dia angkat-angkat tudung saya tu, dia kata, ni jarang ni, nampak tengkuk ni, mana boleh pakai tudung macam ni. Saya rasa macam, dah lah, aku tak nak bagi dan kau apa-apa. Ya? Setara bagi hadiah pun salah. Nampak ya tuan-puan? Ada orang sikapnya tidak menyenangkan. Dan kata-kata yang tidak menyenangkan ini, ingat, datang dari mana? Daripada suasana dalam jiwa kita sendiri. Kalau hati kita tenang, ayat kita juga melapangkan. Ayat kita juga menenangkan. Hati kita keluh kesah, yang keluar juga adalah sesuatu yang menggambarkan kekeluhan itu. Ya, rasa serabut itu. Jadi subhanallah, ya, lihat bagaimana Allah menyebut dalam surah Muhammad. Ya, sebentar tadi Ustazah bacakan. Apakah kamu mengira? Ya, apakah kamu mengira Allah tidak menzahirkannya? Bahkan kalau Allah kehendaki, sangat mudah untuk Allah menampakkan. Hanya cukup dengan
menampakkan kebusukan hati kamu daripada akhlak kamu dalam berbicara. Akhlak. Ya?